Sim. Tempatnya mudah mengucap syukur alhamdulillah sebab telah diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk kita beribadah malam ni, buat sembahyang isyak, maaf tu taweh tadi, sekarang tazkirah pula. InsyaAllah esok kita dapat nikmat untuk beribadah berpuasa bulan Ramadan. So untuk tazkirah ni mungkin saya nak pesan sikit lah tentang esok kan kita dah nak bulan bulan puasa macam kamera tu. So kita dah nak bulan puasa tu. Macam kita tahu puasa ni salah satu ibadat yang paling bulan puasa ni bulan yang paling banyak sekali yang benda yang Allah bagi bonus kat kita. Allah buka pintu syurga semua rasanya, tutup pintu neraka. Lepas tu semua syaitan-syaitan siap kena tangkap lagi untuk bagi kita tak tergoda ke, kita tak terlalai dengan bisikan-bisikan syaitan. So kita kena ambil lah kesempatan bulan puasa kali ini untuk buat ibadah sebanyak-banyaknya. Bulan puasa ni juga ada satu hari yang semua dah tahu, ada hari yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu hari malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Okay, lepas tu lagi satu untuk bulan puasa kali ni saya nak bagi nasihat lah untuk diri saya sendiri juga dan untuk kawan-kawan semua, supaya kita puasa ni bukan puasa yang tahan makan dan minum je, bukan tak buat seks je untuk suami isteri setiap hari je. Bukan benda tu je, tapi puasa ni kita kena tahan mata kita, tahan mulut kita daripada mata kita daripada pandang benda pelik-pelik. Jangan stop, jangan tengok porno bulan puasa ni. Masuk pula. Tak kisah, bukan waktu malam je kita tak boleh tengok. Bukan waktu siang je tak boleh tengok. Malam pun jangan tengok. Walaupun malam kita tak puasa, tapi malam bulan Ramadan ni hanya malam bulan lain pun jangan tengok. Okay, tapi lagi satu, bulan puasa ni kita jaga mulut kita. Kita jangan maki-maki jangan kutuk orang. Tangan kita pun kita jaga. Jangan nak ambil barang orang. Bila kita ni bukan mencuri, jangan duduk type-type menjabat pelik. Kalau main Facebook or main game ke, kalau macam cara, okay, stop lah dulu bulan puasa ni. Supaya diharap nanti lepas bulan puasa kita stop tu sebab benda yang elok. Tak, bukan sama balik. So bulan puasa ni bukan bulan untuk ujian untuk kita. Sebenarnya bulan puasa ni bulan untuk latihan kita untuk menghadapi sebelah bulan yang lain nanti. So kalau siapa rasa ujian dia yang sebelum ni fail, sebelah bulan dia dah fail, so bulan puasa ni buat latihan banyak-banyak. Bukan remake ni, latitude B. Supaya sebelah bulan next ni kita tak fail lagi. Lepas tu untuk siapa yang hisap rokok contohnya, bulan puasa ni kan kita dah kurang hisap rokok siang-siang. Dah tak hisap rokok lah, harap-harap supaya. Sebab saya ada kawan seorang tag kat Facebook dia tau, bulan puasa ni dia dah kurangkan rokok, habiskan semua stok. So dia harap bulan hari raya ni dia dah tak hisap rokok. Boleh kalau pergi pasar Ramadan tu beli semua benda. Walaupun benda tu kita tak suka makan pun beli juga.
contohnya macam skor rendah tu kan, tiba-tiba tak suka makan apa-apa, ya, tiba-tiba beli, tak payah nak cakap. Saya cakap buka air. Ha. So, okay, tu untuk benda yang kita tinggalkan masa bulan puasa. Dari satu, yang kedua, benda yang bulan puasa ni kita tingkatkan. Ini tingkatkan bulan puasa ni, dan saya dah cakap tadi, dan bulan puasa ni ambil ibadah ni diberi ganjaran berlipat-lipat kali ganda. So bulan puasa ni kita target lah, kalau target boleh nak habiskan khatam Quran, sembahyang tarawih setiap malam tak nak tinggal langsung, sembahyang jemaah selalu. So bulan puasa ni try practice buat benda tu. So kalau boleh semua orang buat lah target sendiri. Macam kalau tarawih, kalau tak nak buat 20 pun buat 8. Semua orang buat target 8. Tak nak tinggal langsung, sekali pun tak nak tinggal bulan puasa ni. Macam tahun lepas ada sesuatu tinggal, tahun ni tak payah tinggal lah tarawih. Tahun ni puasa penuh, siapa yang tak puasa penuh. Yo, asal aku ni penuh ah. Oh, penuh lagi bagus. Habis tu berzikir macam kalau sebelum ni kalau hari-hari biasa kita jarang lah berzikir. Tu bulan puasa ni kita target ada je masa terluang kita berzikir. Macam lah subhanallah, alhamdulillah, jadilah Allah. Kita zikir je. Apa yang termampu kita zikir. Kita target jangan langsung buang masa untuk bulan puasa ni. Untuk tak buat apa-apa. At least buat je lah nanti. Daripada duduk diam je, berzikir lah yang paling senang. Tak payah pakai benda apa-apa. So apa yang nak cakap lagi? Lagi satu dah cukup lah, tak payah banyak-banyak. Okay lah, semoga bulan puasa kali ni kita dapat buat ibadat sungguh-sungguh, tinggalkan semua benda-benda yang tak elok. So diharap sebulan bulan akan datang kita maintain je benda yang kita buat dekat bulan puasa ni. So yang satu kita kena ingat, mungkin bulan puasa ni bulan puasa kita yang terakhir lah. So ambil peluang ni, buatlah apa yang patut, yang kita semua dah tahu, buatlah sungguh-sungguh. Macam Nazi punya tazkirah sebelum ni, semua buat bersungguh-sungguh. Semua benda kita buat bersungguh-sungguh bulan puasa ni. Kalau selalunya macam azam tahun baru kan, kita selalu agak-agak tai ayam. Macam bulan puasa ni kita pun start azam baru. At least bulan ni kita buat bersungguh-sungguh dengan harapan nanti setelah bulan kita akan jadi hamba yang lebih baik, insyaAllah. Rasanya setakat sejah tazkirah pendek saya. Yeah, thank you.